Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya review ya, bukan review sebenarnya dulur ya, tapi memperkenalkan 3 buah amplifier mobil, atau 3 buah ampli mobil, power mobil juga bisa disebutnya ya. Jadi saya akan kasih tahu tips untuk memilih power mobil yang bagus ya. Nah, tipsnya nanti saya akan kasihkan semua di sini, cara memilih amplifier yang bagus atau bisa juga disebut original ya. Jadi ikuti terus videonya dulur ya, bagi yang belum mampir, baru mampir ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya ya, karena subscribe gratis dulur ya, membantu juga untuk saya lebih giat mengolah video-video ya. Sebenarnya banyak sekali yang saya videokan tapi belum sempat editing ya dulur ya, karena kesibukannya. Oke dulur, nah yang pertama dulur, saya akan tunjukkan yang merek ini dulu ya. Saya tidak menyebutkan di sini mereknya, tapi ditertulis 10.000 watts, yang sana 9.000 watts, dan yang ini 1.200 watts. Ini mana yang asli dulur? Kira-kira ya. Atau mana yang ori atau yang bagus lah, kita sebutkan seperti itu ya dulur ya. Jadi gini dulur ya. Yang pertama lebih berat dulur. Ampli powernya lebih berat daripada yang lain, itu mesti komponennya bagus. Pasti komponen bagus, tapi kalau lebih mau lebih detailnya, cuk kita lihat komponennya. Jadi ini sudah saya buka semua dulu ya. Oke, saya buka yang pertama ini ya. Nah, kalau kita lihat sininya sama ya. Sama seperti yang adanya ya. Nah, ini seperti yang lain-lain ya, pada umumnya dulur ya, cuma ada tambahan MP3-nya di sini ya dulur ya. MP3-nya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ini memakai final transistor TIP41 dulur ya. Atau transistor 41. Jadi saya rasa juga tidak mungkin tertulis kalau 10.000 cuma pakai transistor 41. Lilitannya pun kecil dulu ya, segini aja kecil, ceritanya kecil, komponennya pun kecil-kecil. Kita lihat ya, nah komponennya pun resistor-resistornya juga kecil-kecil dulu. Jadi apakah ini 10.000 watt? Nah, nanti teman-teman yang nilai sendiri, kalau saya rasa tidak mungkin ya dulur ya. Jadi yang kedua yang ini ya dulur ya, yang tertulis 9.000 watt. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini sama sih sama yang pada umumnya ya, cuma tidak ada MP3-nya seperti yang tadi ya. Kita lihat seperti pada umumnya, di mana speaker atau power mobil pada umumnya. Ini pun finalnya juga sama dulur. Memakai TIP41 ya, 4 channel ya. 4 channel, 1 2 3 4 ya, 4 channel. Dan lilitannya juga kecil dulur. Nah, ini kemungkinan memakai komponen SMD ya, IC4558-nya ya, di bawah ya, biasanya seperti itu dulur. Atau komponen resistornya pun ini SMD di bawah dulur. Karena ini layarnya bolak-balik gitu dulur, model yang seperti ini ya. Jadi rawan rusak juga untuk model yang seperti ini, apalagi di genjot menggunakan speaker yang buatnya terlalu besar, jadi tidak tahan dulur. Karena saya banyak servisan itu model-model yang seperti ini dulur. Ini banyak sekali mengalami kerusakan. Jadi, nah ini tipsnya ya memilih ya. Dan edging-nya tipis juga, edging tipis. Oke, yang terakhir ini ya dulur ya. Ini tertulis 1.200 watts dengan tipe AP460, tapi mereknya ini nggak tahu, nggak ada dulur. Nah, sampai nilai sendiri nanti mereknya. Kalau seperti dilihat dari inputnya dan potensialnya ya, seperti pada umumnya juga ya. Nah, pada umumnya juga ini. Nah, tapi kita lihat komponen dalamnya. Nah, lilitannya besar sekali dulur. Kalau dibanding-bandingkan dengan yang tadi ya, lilitannya besar menggunakan 6 buah FET
kilovolt untuk inverternya ya. Diodanya besar. Dan tidak lupa untuk finalnya ini TIP yang besar, bukan TIP41 tadi dulu. Ini saya akan buka satu ya. Ini berat banget lho. Nah, menggunakan komponen transistor A1694 dan pasangannya C4467 original SK. Jadi ini saya sebut sebagai power yang lumayan bagus dulu. Saya tidak menyebutkan original, tapi saya menyebutkan lumayan bagus karena etchingnya juga tebal banget ini dulu ya. Tebal banget. Ini 4 channel juga ya. Untuk IC-nya 4558-nya makro ya, tidak mikro atau tidak SMD. Dan saya super ini lilitannya dulur, ini mantap sekali. Ini kalau digenjot dengan menggunakan speaker yang besar itu juga masih mampu dulur rasanya. Jadi kesimpulannya dulur ya. Nah, edging-nya tebal. Bobotnya juga agak berat ya. Jadi untuk memilih seperti itu dulur. Yang pasti harganya termahal ya. Agak mahal daripada yang kayak tadi dulur. Karena ya komponennya yang di dalamnya bagus semua ya. Oke dulur, untuk videonya cukup dulu ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Jangan lupa ikuti terus video saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.